Apa kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW sebelum meninggal? Itu bisa dipastikan bukan ummati, ummati, ummati. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Sobat Siroh, saya masih ingat banget materi Ustadz sebelumnya tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap kita umatnya ya. Dan juga ayat yang beliau kutip, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Sampai-sampai kita juga pernah menyimak mungkin ya, mendengar bagaimana kalimat akhir dari sebelum wafatnya Rasulullah itu juga sangat peduli terhadap kita umatnya. Sampai diulang 3 kali, ummati, ummati, ummati. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan kalimat akhir, bentuk kepedulian terhadap kita umatnya. Pertanyaannya, benar gak sih kayak gitu? Saya juga penasaran nih sebenarnya Rasulullah, walaupun kita pengen tahu cerita hidup dan perjuangannya lebih banyak dan lebih panjang lagi, tapi kali ini kita pengen menyimak materi seputar detik-detik akhir dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama mungkin pesan atau wasiatnya untuk kita umatnya. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada guru kita di sini, Ustadz Asep Sobari sudah hadir bersama kita di Siroh TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada yang beda kayaknya nih suasananya, outfitnya. Karena kita berada di luar gitu, outdoor, suasana yang berbeda dari ruang studio. Jogja sekali ya. Jogja banget ya. Harus berbeda dong. Kayaknya setiap podcast kayak gini juga boleh juga. Maksudnya jalan-jalan terus ya. Nyari suasana. Baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke. Ya, ini juga informasi buat teman-teman ya, sesekali lah kita perlu keluar untuk ya mungkin nambah inspirasi Ustaz ya. Sekaligus kebetulan aja di luar sebenarnya. Oh iya benar. Ya. Mungkin kita buka dengan banyak senyum Ustaz, tapi kayaknya setiap kita akan ya tergugah sekaligus juga ya memainkan emosional kita ya, karena kita akan berbicara tentang akhir dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir usianya. Ya. Terutama tadi Ustaz, kalimat yang sering kami dengar dari beberapa kajian gitu ya, menyebut bahwa kalimat akhirnya Rasulullah sebelum wafat itu juga kalimat sebagai bentuk kepedulian kepada kita umatnya. Diulang sampai 3 kali, ummati, 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 yakni umatku, umatku, umatku. Nah, itu tinjauan sirahnya seperti apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'abad. Ya, kita mulai dari yang pasti dulu lah. Apa tuh yang pasti, Ustaz? Bahwa Rasulullah SAW itu begitu menyayangi umatnya. Beliau itu bahkan sebelum menjadi nabi sekalipun sudah memiliki kepedulian terhadap sekitarnya, lingkungannya. Sebelum diutus nabi? Iya dong. Oh, jadi bukan karena beliau menjadi nabi kemudian menjadi ya, peduli. Atau makin peduli berarti betul, ya? Betul, otomatis. Oke. Okay. Otomatis. Artinya beliau punya sifat dasar sebagai seorang yang sangat bersimpati dan berempati terhadap persoalan-persoalan orang lain gitu ya. Keberadaan beliau di Gua Hira itu dari awal itu sudah menunjukkan empati beliau yang luar biasa. Itu bukan dalam rangka justru beliau menjauhi umatnya, Sir. Kok menjauhi? Ya, atau menjauhi masyarakat kondisi, gitu. Ya, gitu. Ya enggak justru. Justru memang beliau sedang, kalau sederhananya, kalau bahasa kita sekarang, mencari inspirasi. Karena beliau tidak tahu akan jadi nabi kan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat waktu itu. Dan itu bisa kita ketahui dengan mudah dari pernyataan Bunda Khadijah ketika menenangkan Rasulullah SAW itu loh. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal
watukrid daif dan seterusnya seterusnya gitu ya. Engkau ini selama ini berbuat baik kepada semua keluarga, mengangkat beban hidup orang-orang yang kesulitan dan seterusnya gitu. Sekali lagi, ini kan sifat Rasul sebelum jadi nabi. Beliau itu punya kepedulian yang luar biasa. Kalau ada orang kesulitan aja, beliau angkat kesulitannya, bukan beliau ringankan. Tahmilul kal itu kan mengangkat kesulitan gitu loh. Jadi kesulitan orang itu dirasa beban bagi beliau dan beliau menyelesaikannya. Nah, ini sebelum jadi nabi loh. Pernyataan Bunda Khadijah itu kan berdasarkan pengalaman sebelum jadi nabi. Nah, jadi sebenarnya sifat dasar Rasulullah SAW itu sangat penyayang kepada lingkungannya. Beliau tidak rela ada masalah-masalah gitu yang menimpa orang lain gitu loh. Apalagi setelah menjadi nabi. Ada amanah di situ. Oh iya, jelas dari awal itu sudah clear kok bahwa Rasulullah SAW setelah itu tidak mungkin berada di zona nyaman seperti dahulu gitu loh. Sekalipun dulu bukan berarti nyaman itu egoistis ya, Rasulullah SAW egois, enggak sama sekali gitu. Tapi intinya lebih peduli, lebih peduli. Tantangan-tantangan di hadapan Rasulullah SAW itu jelas karena beliau berkorban, mengorbankan yang beliau miliki gitu. Sehingga memang dari mulai semangat sampai kemudian perasaan Rasulullah SAW sepenuhnya itu untuk umatnya. Bahkan kan Rasulullah SAW itu kalau pengennya, pengennya semua manusia itu masuk surga loh, beriman. Sampai Allah ingatkan kan? Enggak begitu. Inna ma'alaikal balagh, kewajibanmu itu menyampaikan Muhammad ya. Gitu. Ya. Bahwa kemudian kau berharap semua masuk beriman, enggak bisa gitu loh. Manusia akan tetap ada yang beriman, ada yang tidak beriman, wala yazaluna mukhtalifin gitu kan. Ya apa namanya, Allah juga mengingatkan bahwa apa namanya, manusia itu tidak akan semuanya beriman. Law harast, seberapa kuat pun keinginan ambisimu untuk mengimankan mereka, enggak akan bisa gitu. Karena memang Allah menciptakan manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi pengen Rasul itu begitu. Jadi ini satu hal yang pasti. Berdasarkan ayat tadi juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum, akan dirasa berat olehnya setiap penderitaanmu. Harisun 'alaikum, dia selalu menginginkan kebaikan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, begitu penyayang, begitu penyayang kepada orang beriman. Ini yang pasti. Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya. Nah, itu. Kita berangkat dari sini. Namun ketika kemudian tadi dikaitkan dengan saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW, di mana ada yang dan itu populer ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebut umatnya sebelum melepas nyawa, katakanlah gitu ya, umati, umati, umati. Nah ini yang harus kita luruskan. Gitu. Saya dan mendengar di mungkin kisah yang lain, maksudnya disebutkan beliau menyebutkan jagalah sholat, jagalah wanita, umatku, 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 kira-kira begitu. Nah, di sini tentu kita perlu menelusuri riwayat. Dan kita sudah dimudahkan dengan banyak penelitian sebenarnya. Salah satunya adalah kitab atau karya Profesor Nizar Abdul Qadir Rayyan. Beliau sudah menulis jauh sebelum menjadi profesor. Satu buku yang menghimpun seluruh riwayat yang terkait dengan saat atau hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Nah, ini penelitian yang menarik buat saya. Fokusnya hanya di bagian itu saja. Ya, judul bukunya Wa Adlamatil Madinah, ketika Madinah menjadi gelap, gitu ya. Judulnya itu udah emosional banget ya. Nah, di buku ini beliau mengumpulkan sekitar 118 riwayat gitu ya, dengan pengulangan ya, mukarrar. Jadi 118 riwayat yang terkait dengan saat-saat terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Semua riwayat yang terkait itu beliau kumpulkan dan beliau teliti, dan di situ dalam metode beliau hanya mengangkat hadis-hadis yang makbul. Artinya makbul itu hadis sahih, hadis hasan gitu ya. Nah, terkait dengan peristiwa itu. Nah, bisa kita dapati gitu.
ada salah satu subjudulnya itu Akhir Al-Hamasat gitu ya. Jadi ucapan terakhir yang tentu dengan suara yang lirih itu karena memang menjelang meninggal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak ada riwayat yang menyebut ummati 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 gitu ya. Atau nah, itu bisa dipahami. Jadi gimana tuh kepedulian Rasul terhadap umatnya, pemahamannya Ustaz kalau gitu? Iya. Kan ini ketika menyebutkan umat mati sebagai bukti yang kuat juga bahwa betul, beliau sangat tapi bukan sampai hingga akhir usianya. Kan yang jadi soal kapan beliau mengatakan itu? Ada riwayat tentang umati umati umat, tapi bukan ketika beliau mau meninggal. Gitu loh. Okay. Dari beberapa riwayat gitu, di antaranya riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik gitu ya. Artinya di saat-saat terakhir kata-kata yang meluncur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antaranya yang tadi as-salata as-salata wa malakat aymanukum itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan lainnya gitu ya. Jadi jagalah salat, jagalah budak-budak kalian gitu kan, milik-miliknya, artinya perlakukan dengan baik gitu ya. Kemudian ucapan Rasulullah la ilaha illallah gitu ya kan. Innalil mauti la sakarat, itu tentang masalah sakaratul maut yang begitu berat yang dirasakan Rasulullah. Tapi ini bukan yang terakhir banget, bukan. Bukan yang terakhir banget gitu. Karena yang terakhir sekali itu yang dinyatakan oleh Bunda Aisyah dan dari keterangan Bunda Aisyah itu bisa dipastikan memang itulah yang terakhir. Dan Bunda Aisyah saat itu benar-benar kan orang terakhir bersama Rasulullah SAW, Bunda Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW tidur di pangkuannya, kan gitu ya, disebutkan di situ di atas ada yang mengatakan di atas dada gitu, ada mengatakan di atas paha, mungkin ya bergeser gitu ya di saat terakhir itu. Yang jelas dalam riwayat Bunda Aisyah itu Bunda Aisyah begini mengatakan bahwa dari keterangan Rasulullah SAW tentunya saja ya, bahwa setiap nabi itu sebelum meninggalnya pasti diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan untuk diberi tambahan umur atau untuk langsung meninggal gitu. Gitu loh. Itu pasti. Dan itu hanya berlaku untuk nabi ya. Iya, nabi lah. Masa kita pula. Nah, maka kata Bunda Aisyah, nah beliau sedang menceritakan yang terakhir itu, gitu loh. Ketika Rasulullah SAW berada di atas pangkuannya itu, gitu loh, beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, gitu, ada dan ada riwayat Muslim juga, ada ungkapan begini yang disampaikan Rasulullah SAW itu, Allahumma firrafiqil a'la, riwayat lain Allahumma arrafiqal a'la, lebih kurang lah, gitu ya, yang artinya sama. Ya Allah, gitu, bersama mereka yang di atas sana, yang mulia di sisimu tentu maksudnya. Intinya itu. Maka kata Bunda Aisyah apa komentarnya? Idzan la yakhtaruna, idzan la yujawiruna. Kan sebelumnya Bunda Aisyah mengatakan, mengingat gitu, bahwa setiap nabi sebelum meninggal itu pasti diberi pilihan. Ketika Rasul mengatakan itu, kata Bunda Aisyah komentarnya, dengan kata-kata itu artinya Rasulullah SAW sedang diberi pilihan oleh Allah untuk terakhir kali, karena bukan itu yang terakhir, yang pertama gitu, untuk terakhir kali, dan beliau memilih untuk tidak lagi bersama kita, tidak lagi menemani kita. Beliau ahabba liqa'a rabbi, dalam riwayat lain lebih memilih untuk langsung berjumpa dengan Tuhan Allah. Jadi itu yang terakhir, yang betul-betul terakhir dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu adalah Allahumma firrafiqil a'la atau Allahumma arrafiqal a'la. Dan komentar Bunda Aisyah jelas, la yujawiruna, la yakhtaruna, beliau tidak memilih, karena kan beliau diberi pilihan, beliau tidak memilih untuk lagi terus bersama kita, tidak memilih terus hidup bersama kita, dan dia lebih memilih untuk langsung berjumpa Tuhannya, dengan Tuhannya. Nah, ini riwayat yang menurut saya teramat sangat kuat, dan yang penting kemudian atau yang menguatkan sekali adalah sumbernya adalah Bunda Aisyah.
orang terakhir. Iya. Kalau Anas kan artinya itu bukan langsung yang menyaksikan, gitu kan? Dan makanya saat itu juga Anas tidak ada di situ. Okay. Tidak hanya Bunda Aisyah yang ada di situ, gitu. Jadi kalau dari sisi ini, dari sisi ini, maksudnya kapan Rasulullah SAW atau apa kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW sebelum meninggal? Itu bisa dipastikan bukan ummati. Okay. Tapi Allahumma rafiqal a'la. Kalau begitu bagaimana kita juga memahami saat tentang kabar dari Rasulullah bahwa siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah atau akhir kalimatnya adalah mengucapkan itu, maka baginya surga. Sementara Rasulullah sendiri akhir kalimatnya bukan itu, saat gimana kita memahami? Apakah akhir itu harus betul-betul yang terakhir atau menjadi rangkaian yang terakhir? Kalau rangkaian yang terakhir, Rasul mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Yeah, yeah. Kan gitu. Dan kemudian pernyataan Rasulullah SAW Allahumma rafiqal a'la itu kan karena dalam posisi beliau diberi pilihan oleh malaikat, sebagaimana difahami oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW itu diberi pilihan oleh Allah, mau diperpanjang hidupmu atau mau dicabut saat ini juga untuk berjumpa dengan sahabat-sahabatmu yang lebih dulu, orang-orang mulia yang di sisi Allah. Ya jelas dong, Rasulullah kemudian Allahumma rafiqal a'la bersama mereka. Dan tentu saja ini secara pesan kan lebih dari sekedar apa namanya ucapan la ilaha illallah gitu loh. Dalam arti bukan lagi dalam posisi penegasan la ilaha illallah. Tetapi memang sudah pilihannya bersama mereka yang telah mendapat nikmat di sisi Allah saat ini, dimuliakan oleh Allah di sisinya dengan nikmatnya. Nah, itu kan pesannya kan itu. La ilaha illallah itu kan penegasan bahwa yang bersangkutan adalah bertauhid. Ini Rasulullah SAW, levelnya beda. Dan beliau dalam posisi apa namanya, istilahnya diminta jawaban atas pilihan yang ditawarkan oleh malaikat itu, sebagaimana yang dipahami oleh Bunda Aisyah. Jadi tidak bertentangan ya. Jauh dari kata bertentangan sekali, apalagi dalam rangkaian la ilaha illallah juga beliau sebutkan sebelumnya, kan begitu. Itu ya, kalau dalam sini. Jadi kalau dari sisi ini saya rasa clear bahwa kata ummati tidak di, atau bukan ucapan terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat. Walaupun di momen yang lain mungkin belum ucapan itu. Nah, ini dia. Ya. Bahwa Rasulullah SAW menyebut ummati itu sakarat. Ada, tapi di momen yang lain yang berbeda. Bukan saat sakarat. Bukan. Gitu. Ada dua riwayat yang bisa didapatkan dia. Dua riwayatnya sahih dari Sahih Bukhari, gitu ya. Dan kemudian juga ada dari Sahih Ibn Hibban, kemudian At-Tabrani, dia. Nah, hadisnya sahih tentang penyebutan kata ummati. Ada dua momen, gitu ya. Di dunia dan di akhirat. Oh gitu. Iya. Gitu. Kalau dalam hadis Bukhari, gitu, itu terkait dengan jelas dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata-kata ummati itu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks syafaat. Dalam konteks syafaat, gitu loh. Jadi ketika manusia berada di alam mahsyar, dikumpulkan, itu riwayat terkait dengan peristiwa ini banyak dalam masalah mahsyar. Manusia kan ketakutan semuanya. Kita lah, bukan manusia itu bukan kayak orang lain. Kita semua kan ketakutan. Luar biasa. Maka kemudian manusia kumpul, hanya bicara satu sama lain. Karena intinya awalnya tidak ada kepastian. Bagaimana bisa memohon kepada Allah agar meringankan, gitu ya, suasana yang menakutkan itu dan memberi kepastian. Maka siapa yang bisa menghadapkan itu masalahnya. Maka kemudian kita ini manusia sepakat gitu. Udah ke Adam aja dulu. Datang ke Adam. Kata Adam, lastu laha. Aku tidak sanggup. Aku bukan orangnya. Bukan orang yang tepat untuk ini. Kenapa? Adam memberikan alasan yang itu merupakan alasan semua para nabi yang nanti akan didatangi. Gitu. Innallaha qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Hari ini, saat ini Allah sedang murka, semurka-murkanya.
belum pernah Allah murka sehebat ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka sehebat ini setelahnya. Aku tidak sanggup, aku bukan orang yang pantas untuk menghadap. Bayangkan Adam, padahal Adam kan anta abul bashar, engkau ayah kami semua. Oh, subhanallah. Terus siapa? Datangi Ibrahim. Ibrahim juga lastulah, aku tidak sanggup, aku bukan orangnya yang pantas untuk menghadap Allah. Wah, alasan sama. Allah sudah murka semurka-murkanya. Terus siapa? Sebelumnya ke Nuh, maaf. Nuh begitu, datang ke, kata Nuh ke Ibrahim. Kata Ibrahim, enggak. Ke siapa? Musa. Begitu ya Musa. Lastulaha. Aku bukan orang yang pantas untuk itu. Terus siapa? Isa. Kata Isa, aku bukan orang pantas untuk itu. Terus siapa? Pada Muhammad. Itu dia. Pada Muhammad. Maka dalam riwayat lain kan Rasulullah mengawalinya dengan itu. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah keturunan Adam yang paling mulia. Bukan untuk membanggakan diri. Karena ini. Syafaat ini. Maka kata Rasulullah, fa'stadantu ila Rabbi fa'adhinali. Aku mohon izin kepada Allah untuk menghadap di saat semua makhluk tidak sanggup. Ketika mereka datang atau manusia kita yang datang kepada Rasulullah, Rasul bilang, analaha, aku yang akan menghadap. Ketika Allah mengizinkan, kemudian Allah mengilhamkan mahamid, pujian-pujian kepada Allah, la adzkuru hal an, yang aku sekarang tidak tahu. Aku akan diajarkan pujian-pujian baru oleh Allah untuk sebelum memohon. Fa akhiru lahu sajida. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Aku kemudian sujud. Sujud. Sampai kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Angkat kepalamu. Saltu'ta. Sampaikan permintaanmu. Akan kuberi. Isfatu syaffa. Sampaikan siapa yang akan kau beri syafaat, akan kukabulkan. Itu. Nah, di situ kemudian Rasul mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Di situ kata-kata itu meluncur, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya umatku. Dan dalam riwayat lain itu menarik. Jadi para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa alaihissalam, ketika diminta oleh kita itu dengan alasan tadi bahwa Allah sedang murka semurka-murkanya, mereka berkata, nafsi, nafsi, aku tidak sanggup, aku mikirkan diri sendiri aja deh, susah dan malu. Hari ini, saat ini, nafsi, nafsi, sudah, itu nasib, apa namanya, masing-masing lah. Bayangkan ketika semua nabi nafsi, 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 Rasulullah ummati, ummati. Itu di situ. Bahwa kalau masalahnya adalah perhatian Rasul terhadap umatnya, ini kurang apa? Ketika semua nabi nafsi, nafsi, udah masing-masing saja. Tapi beliau ummati, ummati, ummati. Ya Rabbi ummati. Ini yang di mahsyar. Ada satu riwayat lain yang juga di Sahih Bukhari, Sahih Ibn Hibban, dan juga At-Tabrani. Itu juga ada muncul kata-kata ummati gitu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini lain. Dan konteksnya duniawi. Konteksnya duniawi. Artinya ini momennya di dunia, bukan di akhirat gitu. Artinya dari riwayat yang ada bisa kita pahami bahwa ini di dunia bukan di akhirat. Jadi ceritanya, dan itu pasti diucapkan bukan saat sakaratul maut. Ya jelas, bukan karena akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an justru. Oh. Kan kita baca dari tadi, makanya di sini dasarnya untuk mengetahui kapan momentum itu atau apa saja sih detail yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan gitu. Silakan baca buku itu tadi, Wa Adzlamatil Madinah, karya Dr. Nizar Rayyan gitu ya. Itu akan detailnya akan kita tahu gitu. Nah,
Artinya tidak ada detail riwayat yang menyebutkan bahwa menjelang Rasulullah wafat itu membaca ayat-ayat ini gitu loh. Ya. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca dua ayat gitu loh, membaca dua ayat yang itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam terkait dengan umatnya masing-masing. Jadi Nabi Ibrahim itu berkata atau dalam Al-Qur'an terkait dengan umatnya mengatakan apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tentang berhala-berhala itu. Bahwa berhala-berhala itu ya Allah telah menyesatkan banyak sekali manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka di antara umatku kalau mereka ikut aku ya berarti dia bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau yang memang tidak mau ikut aku ya ya sudah gimana lagi itu terserah kepadamu kan gitu. Artinya umatnya ya ya tergantung mereka lah kan gitu. Kalau mau ikut ya udah bagian dari kalau enggak ya itu urusan engkau. Nada yang sama itu juga diucapkan Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an disebutkan gitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka ya Allah, azab mereka umatku yang ingkar itu, ya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, kemudian dengan mereka beriman dan seterusnya, maka engkau maha perkasa, maha bijaksana. Tapi intinya, ya itu urusan mereka ya Allah, terserah mereka. Mereka mau taat atau mereka maksiat. Ya terserah mereka dan terserah engkau. Kan gitu. Tapi Rasulullah ini dia. Begitu Rasulullah selesai membaca ini, Rasulullah menangis. Fabaka, Rasulullah menangis. Rabbi atau Allahumma ummati. Jadi selesai membaca dua ayat itu bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu, ya masalah umatku ya terserah mereka. Tapi kalau Rasulullah enggak, ya Allah ummati, umatku. Artinya enggak mau bersikap seperti Ibrahim alaihissalam dengan Isa alaihissalam. Enggak, Allahumma ummati. Maka kemudian Allah mengutus Jibril dan Allah lebih tahu tentu saja. Jibril temui Muhammad. Kenapa dia nangis? Maka Jibril turun dan Rasul menceritakan itu perasaannya. Ibrahim mengatakan begitu terkait umatnya, Isa mengatakan begitu tentang umatnya. Aku nggak mau begitu, ummati, gitu ya. Maka Jibril melaporkan kepada Allah dan Allah lebih tahu tentu tentang apa yang menjadi perasaan Rasul saat itu terkait umatnya. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, Jibril turun lagi sana, jumpai Muhammad, temui Muhammad dan katakan, Inna sanurdika fi ummatik, wala nasu'uk. Muhammad, aku akan membuatmu ridha terkait dengan nasib umatmu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Ini kan jelas, karena perasaan Rasulullah yang begitu dalam terhadap umatnya. Bahkan Rasulullah tidak mau sejalan dengan pendahulunya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa dalam hal ini. Rasulullah enggak. Maka kemudian Allah menurunkan Jibril dan mengatakan itu. Katakan Jibril kepada Muhammad, Inna sanurdika fi ummatik wala nasuuk. Aku akan membuatmu rela terkait dengan umatmu dan aku tidak akan menyakitimu terkait nasib umat. Ini jadi dalam hal ini kita harus memisahkan gitu terkait dengan isu di awal. Bahwa perhatian Rasul terhadap umatnya jangan tanya. Enggak pernah diragukan itu ya. Bahkan itu juga langsung diprogramkan sama Allah Subhanahu wa taala saat itu. Sampai itu, ya. Sampai ada pernyataan dari Allah gitu. Kepastian Allah terkait dengan bagaimana Allah menjaga perasaan nabinya terkait dengan umatnya. Kan gitu. Tapi bahwa kemudian kata-kata ummati itu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat itu tidak benar berdasarkan fakta yang kita gali dari riwayat-riwayat yang ada. Kesimpulannya sih itu mungkin langsung. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Clear sekali ya, ternyata bukan berarti ketika Rasulullah di akhir usia tidak mengatakan itu tuh tidak sayang kepada kita umatnya. Fakta atau riwayat yang banyak sekali disebut oleh Ustaz tadi ya. Tapi kita harus juga menceritakan berdasarkan sesuai riwayat yang kita terima tentang bagaimana kalimat akhir dari
apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti tanda cinta kepada kita semua umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.